Salah satu tulisannya bertajuk Road to Mecca. Road to Mecca. Dan dia mengatakan dalam buku itu, Dajjal ini merupakan satu makhluk perosak yang dilaknati Allah yang menguasai teknologi. Jadi ditafsirkan hadis-hadis umpama yang kita sebutkan tadi kepada penguasaan teknologi. Dan tidak mustahil, saya ulangi, tidak mustahil hal ini digunakan untuk menghancurkan negara-negara yang tidak selari dan sebulu dengan Dajjal. Dan sekaligus dengan cara demikian, Dajjal menguasai dunia. Dan Dajjal sudah pastinya tidak keseorangan, dia ada jemaahnya. Dan berdasarkan hadis sahih disebutkan antara orang yang akan menyokong antara jemaah Dajjal ialah Yahudi Isfahan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW mengatakan Dajjal datang dari timur. Dajjal ini datang dari timur. Hadisnya sahih. Dan Yahudi Isfahan juga dari timur. Di samping wanita dan juga anak-anak luar nikah. Ini geng-geng Dajjal. Jadi Dajjal ada tim dia. Dan tidak mustahil, Hab merupakan antara teknologi yang akan dimanfaatkan oleh Dajjal ataupun yang seumpamanya untuk menghancurkan dan menguasai bumi. Tidak mustahil. Dan